Kejaksaan Negeri Biren memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika dan juga tindak pidana lainnya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman kantor kejaksaan setempat. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biren, M. Junaidi, dan disaksikan pejabat terkait lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa barang sitaan periode Juli hingga November 2020. Kesemuanya dari tindak pidana narkotika, masing-masing jenis sabu sebanyak 2.536 gram lebih, ganja kering 8.215 gram lebih, dan ekstasi sebanyak 7,66 gram. Barang bukti lainnya yang dimusnahkan berupa 47 unit telepon genggam, timbangan digital, dan 11 unit bong serta kaca pirek. Dan keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang sitaan dari 60 perkara yang ditangani selama ini. Selain kasus narkoba, sejumlah barang bukti dari kasus pencurian, tindak pidana lingkungan berupa penyelundupan kulit renggiling sebanyak 3,5 kg, serta tindak pidana peredaran obat, kosmetika, dan makanan tanpa izin edar ikut dimusnahkan. Kepala Kejaksaan Negeri Biren M. Junaidi mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan kegiatan rutin yang digelar secara periodik terhadap perkara yang sudah selesai ditangani. Jelas kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin yang bisa kita laksanakan walaupun dilakukan secara periodik, yaitu terkait dengan pemusnahan barang bukti yang merupakan bentuk juga komitmen dari penegak hukum untuk menuntaskan semua perkara. Namun dalam kesempatan kali ini adalah perkara yang kita tuntaskan adalah perkara pidana umum. Untuk narkotika jenis sabu, pemusnahannya dilakukan dengan melarutkan cairan khusus dan barang bukti lainnya dengan cara dibakar. Sementara perkakas dipotong sehingga tak lagi bisa disalahgunakan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.